Halo GP Mania. Berikut ini merupakan hasil lengkap sesi latihan bebas MotoGP Indonesia 2023 hari ini beserta jadwal lengkap race MotoGP Indonesia 2023 seri ke-15. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap sesi latihan bebas pertama MotoGP Indonesia hari ini, Jumat tanggal 13 Oktober 2023. The Martinator Jorge Martin berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama MotoGP Indonesia hari ini, dengan catatan waktu terbaik dalam satu putaran 1 menit 31,811 detik. Untuk posisi kedua tercepat diraih rider Aprilia Maverick Vinales, sementara untuk posisi ketiga tercepat diraih rider Aprilia lainnya Alex Espargaro. Untuk posisi keempat ada Franco Morbidelli, di posisi kelima Marco Bezzecchi, di posisi keenam ada Francesco Bagnaia, di posisi ketujuh Jack Miller, di posisi kedelapan Brad Binder, di posisi kesembilan ada Enea Bastianini. Berikut hasil selengkapnya sesi latihan bebas pertama MotoGP Indonesia 2023 hari ini. Berikut jadwal lengkap MotoGP Indonesia seri ke-15, Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Untuk sesi latihan bebas kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal lengkap MotoGP Indonesia seri ke-15, Sabtu tanggal 14 Oktober 2023. Untuk sesi latihan bebas ketiga MotoGP akan berlangsung mulai jam 09.10 sampai 09.40 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 09.50 sampai 10.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 10.15 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi sprint race MotoGP Indonesia akan berlangsung mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Jadwal lengkap MotoGP Indonesia seri ke-15, Minggu tanggal 15 Oktober 2023. Untuk pemanasan MotoGP sebelum balapan utama akan berlangsung mulai jam 08.40 sampai 08.50 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama MotoGP Indonesia akan berlangsung mulai jam 13.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.